Mendristek Dikti Muhammad Nasir menyayangkan adanya dosen yang mengizinkan mahasiswanya berdemo. Ia akan memberikan sanksi kepada rektor perguruan tinggi jika terjadi pengerahan mahasiswa di kampusnya. Nasir mengatakan sanksi hukum juga siap menanti jika aksi unjuk rasa menyebabkan kerugian pada negara. Menurutnya tidak seharusnya dosen ataupun rektor mengizinkan atau bahkan mengajak mahasiswa turun ke jalan. Dia menegaskan rektor ataupun dosen harus mengajak dialog para mahasiswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nasir menyatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk menjaga agar mahasiswanya tidak turun ke jalan. Menurutnya aksi mahasiswa tersebut rentan ditunggangi. Saya sampai sekarang hampir saya tanya nggak ada kampus yang mengizinkan tuh. Saya nggak tahu kok ada kampus yang mengizinkan. Nah, kemudian, mungkin di swasta saya lagi minta untuk di apa itu dikompilasi semua, tapi saya ingin ajak bicara dulu. Saya ingin membuka ruang dialog yang lebih baik dengan para mahasiswa ini. Jadi sampai saat ini belum ada rektor yang dipanggil terkait dengan belum. Kami